Kalau anda nak tingkatkan jualan bisnes anda menggunakan video, anda kena tengok video ni sampai habis. Saya Muaz dan saya Anas dan kami dari Mad Pitch Entertainment. Kami nak share 4 cabaran utama untuk buat video menjual ni. So untuk 4 cabaran tu Muaz akan cerita. So korang dengarlah apa yang dia nak kongsikan tu, okey? Okey, so seperti yang anda tahu, kami di Mad Pitch Entertainment telah membantu ramai peniaga-peniaga kat luar sana membuat puluhan video untuk menaikkan, untuk melonjakkan jualan mereka. Dan saya dalam Mad Pitch adalah, biasanya saya adalah copywriter, saya yang buat skrip, saya yang merancang perjalanan video. Tetapi Anas pula tadi, dia yang fokus kepada macam mana nak buat video tu engaging, angling, okay, lighting, itu semua kepakaran Anas. Okay, dan dari segi editing semua, itu semua kepakaran dia dan bukan kepakaran saya. So, 4 cabaran utama untuk buat video yang menjual. Yang pertama adalah, okay, apa-apa video pun, cabaran pertama adalah nak buat orang nak tengok video tu. Okay, jadi untuk orang nak tengok video tu, okay, saya ni bukannya pelakon, saya bukannya penyanyi ataupun saya bukannya artis ataupun orang yang dikenali. Saya tak pernah buat Vine. Tapi macam mana kami boleh buat video yang orang nak tengok? Okay, itu nombor satu cabaran dia. Kalau you tak settlekan cabaran ni, mesti you punya video akan gagal. Okay, untuk setiap video yang kita buat, kita akan jalankan iklan dan kita ada cost. Cost untuk buat video dan cost untuk membuat orang tengok video tu. Jadi kalau video tu adalah video yang orang tak nak tengok, jadi rugi. Okay, kita dah spend duit, rugi. So cabaran nombor dua untuk buat video adalah nak buat orang tengok video tu sampai habis. Sebab kita dah spend duit untuk orang buat tengok video, jadi dah tentulah kita nak orang tengok video tu sampai habis. Ini bukan video yang soft sell. Kita tak buat drama, kita tak buat like ada orang bercerai, ada orang kena bunuh, ada orang mati, ada orang jadi balu ke duda ke, tak ada benda tu. Tak ada pergaduhan percintaan antara lelaki dan wanita. Jadi cabaran nombor dua adalah nak buat orang tengok sampai habis. So, antara cara untuk kami mengatasi cabaran yang kedua ni seperti anda tengok dalam video ni. Kalau anda perasan tadi video statik, sekarang video dah ada pergerakan sikit yang dibuat oleh Anas kat belakang kamera ni. Korang tak nampak lah sebab dia kat belakang kamera ni. Okay, ini antara cara yang kita buat supaya orang tengok video ni sampai habis. Okay, angling, okay, pergerakan video tu sendiri dan pergerakan saya sendiri untuk membantu buat video tu lebih menarik dan orang lebih tertarik nak tengok sampai habis. Yang ketiga, cabaran yang ketiga adalah nak buat orang faham apa tawaran kita, apa penyelesaian masalah kita dan bagaimana produk atau servis kita boleh membantu menaik taraf hidup bakal pelanggan kita ni, prospek-prospek kita ni. So untuk buat orang faham apa yang kita tawarkan, okay, supaya orang lebih yakin, antara caranya adalah dengan kita bagi betul-betul, bagi tahu betul-betul apakah sebenarnya keistimewaan yang ada dalam produk kita. Bagi tahu dengan jelas dan kenapa, apa contohnya features yang dalam produk kita. Bagi tahu bagaimana features tu boleh bantu menyelesaikan masalah dia. Bagi tahu dengan sangat jelas dan padat. Cabaran yang keempat adalah buat orang take action, buat orang nak beli produk kita tu. Action, apa tu take action? Take action tu contohnya dia comment PM ataupun dia klik link, dia masuk ke website, tinggalkan email. Itu adalah contoh take action. Okay, sebab apa? Sebab jangan lupa kita bayar untuk buat video dan untuk pastikan orang tengok video ni. Jadi kita video kita, so kita kena pastikan dia setiap orang yang tengok tu mesti nak take action sekiranya mereka adalah prospek kita. Anda dah tahu apakah 4 cabaran untuk buat video ni. Kami pula akan bantu anda bagaimana anda nak mengatasi cabaran ni dan anda boleh buat sendiri menggunakan handphone macam kami sekarang. Kami tengah guna iPhone sebenarnya untuk ambil video ni. So kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, pastikan follow page kami Mad Pitch Entertainment. Anda boleh tengok di YouTube ataupun anda boleh juga tengok di Facebook. Kami dah upload contoh-contoh video yang kami dah buat sebelum ni dan kami juga ada share apakah situ informational video di sana. Okay, kami fokus pada informational video. Hadiah istimewa untuk anda yang tengok video ni, saya dah sediakan PDF, okay, percuma untuk anda
checklist yang anda perlu penuhkan sebelum anda buat information video anda sendiri. Anda boleh download dalam link yang kami bagi kat bawah ni secara percuma 100% tiada charge yang akan dikenakan. Okey? So bagus tak? Download sekarang PDF ni sebelum kami charge anda. Okey? Bye.